Pria bernama asli Justinus Laksana ini lahir di Surabaya pada tanggal 28 Juli tahun 1967. Dia bersama keluarga pindah ke Utrecht, Belanda saat berusia 12 tahun dan menetap selama 8 tahun di sana. Sejak kecil, Justinus Laksana sudah tertarik dengan sepak bola. Dia pernah bergabung ke salah satu sekolah sepak bola di Utrecht meski pada akhirnya tidak memutuskan untuk lanjut sebagai pesepak bola profesional. Saat remaja, Justinus berkuliah di salah satu universitas di Amsterdam dengan mengambil jurusan political science. Setelah lulus, Justinus sempat menjajal berbagai pekerjaan. Dia sempat bekerja di bidang sales pada perusahaan dana pensiun. Lalu, pernah menjadi retail manager di sebuah perusahaan provider telekomunikasi di Belanda. Saat kembali ke Indonesia, Coach Justin pun tak langsung menekuni futsal. Justin sempat bekerja di Sinarmas sebagai sales manager. Mulai karir sebagai pelatih futsal Coach Justin, pengamat bola dan mantan pelatih timnas futsal Indonesia. Justin juga sempat mengikuti kursus kepelatihan dan mendapatkan lisensi dari KNVB, Asosiasi Sepak Bola Belanda. Setelah mendapatkan lisensi, Coach Justin ditunjuk untuk menangani timnas futsal Indonesia pada 2004. Bahkan, Coach Justin berhasil membawa timnas Indonesia berlaga di kejuaraan futsal AFC pada 2005 dan Piala Asia di Vietnam. Coach Justin juga sempat mengantarkan timnas meraih runner-up AFF Futsal Championship pada 2006 dan 2008 serta peringkat 3 pada 2005 dan 2009. Namun, Coach harus mengakhiri jabatannya sebagai pelatih timnas futsal pada 2009. Pada 2019, Justinus kembali ke timnas futsal sebagai direktur teknik meski hanya bertahan selama 3 bulan.